Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Linwin Channel. Welcome back sobat semua. Kali ini kita membahas ke apa, video editor untuk Kaden Live. Ini Kaden Live multimedia, Kaden Live non-linear video editor by KDE. Kali ini yang kita akan bahas adalah menaikkan suara di video yang suaranya tidak keras. Oke, kita akan memberikan contoh. Memberikan contoh videonya. Oke, kita tempatkan di bawah. Ayo lanjut sobat, maaf karena ada yang perlu saya gunakan. Kita masukkan ke sini. Coba kita lihat, kita dengar. Jelaskah suaranya? Sangat kecil. Oke. Fasilitas yang kita gunakan adalah fasilitas yang di audio correction. Correction ternyata di sini ada volume keyframeable. Kita masukkan di sebentar. Kita undur dulu. Kita split dulu extra clip. Itu yang saya lakukan, itu yang saya praktekkan. Extra clip dulu. Baru kita masukkan volume keyframe able. Kita akan melihat di sebelah kiri bawah di audio yang baris kedua yang berwarna hijau, yang ada grafik suaranya itu kan ada tanda merah, lingkaran merah ini ya, lingkaran merah itu kita bisa menggeser atas atau ke bawah. Kalau ke bawah berarti suaranya hilang. Coba ke atas sedikit lebih tinggi dari apa grafik suaranya. Kita akan bisa mendengar apa bedanya. Kita perbesar tampilan sebentar. Nah, kita kan tinggi banget, tinggi full ya. Kita full.
Coba kalian lihat tinggi fullnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mermin Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga baik, semoga sehat, semoga berlimpah rezeki. Amin. Oke, sobat, pada video kali ini saya jelaskan perbedaannya antara suara, antara yang belum kita gunakan volume keyframeable dan sudah kita edit dengan keyframeable. Oke. Kita coba untuk merendernya. Sebentar, kita akan menjalankan sebelum dan sesudah edit dengan keadaan live menggunakan toolnya adalah volume keyframeable. Kita coba untuk ini kita jalankan. Ini full volume. Oke, kita render dulu. Kita render menggunakan yang MP4. Render to file di home untuk by video untitled MP4. Makan waktu 6 menit. Oke, kita lebih kita pause dulu menunggu hasil nanti. Oke, sobat, sudah selesai. Kita coba hasilnya bagaimana di video untitled. Berarti ini tadi judulnya ada pun aplikasi Let's Show Imagination. Sudah memberikan cara Inggris ya, meningkatkan suara pada video yang saat perekaman kurang jelas, kurang besar suaranya. Oke, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya.
untuk menonton video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.